tuh, udah aku taburin gula, bawahnya seperti itu. Ini kita buka. Tuh, empuk banget tuh. Rotinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Seperti itu rotinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat roti ubi ungu. Ini bikinnya gampang banget. Ini saya punya sekitar 250 gram ubi ya. 200 sampai 250 gram ubi. Ini kita kupas sampai bersih. Saya pakai ubi ungu biar warnanya lebih bagus. Setelah kita kupas bersih, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita potong tipis-tipis. Seperti ini. Sesuai selera aja motongnya ya. Kemudian aku taruh dalam wadah. Kukus sampai empuk ya. Ini setelah empuk ya. Ini empuk banget. Kemudian kita angkat dan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan garpu. Seperti ini, gampang banget ngalusinnya. Kemudian setelah halus, ini aku akan tambahkan 3 sendok makan susu kental manis ya. 1 2 3 Ini kita aduk sampai rata lagi. Tambahkan sekitar 25 gram margarin, bisa pakai butter ya ini. Kita aduk lagi sampai rata. Tambahkan 2 sendok makan terigu. Ini saya pakai protein sedang ya. Bisa juga pakai protein tinggi. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kita olesin tangan dengan sedikit minyak. Bisa juga dolesin margarin ya. Ini kita olesin sampai rata. Kita ambil adonan. Ini kalau misalkan masih kelembekan, bisa ditambahkan sedikit tepung terigu lagi ya. Ini kita buat bulatan seperti ini. Tuh, seperti ini. Kita sisihkan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini semuanya tadi jadi 10 biji, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sisihkan dulu. Kemudian dalam gelas saya masukkan 15 sendok makan air hangat atau suam-suam kuku ya, jangan panas. Saya tambahkan 1 bungkus susu Denkou 27 gram. Ini bisa pakai susu segar, ini bisa pakai susu segar ya, kalau misalkan punya. Tapi pakai Denkou juga bisa. Kemudian aduk sampai rata. Aduk sampai susunya larut. Setelah susunya larut, kita tambahkan 2 sendok makan gula. Kita aduk lagi sampai gulanya larut juga. Tambahkan setengah sendok teh vermipam atau ragi instan, ini kita aduk. Ini vermipamnya udah kita masukin sekaligus ya. Ini setelah larut semua, ini kita sisihkan dulu. Kemudian dalam wadah, ini saya akan masukkan 240 gram tepung protein tinggi. 240 gram itu ada berapa sendok? Ini kita takar, sendok takar saya seperti ini ya. Ada berapa sendok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih segini ya, lebih setengah atau 240 gram tepung protein tinggi. Takar aja kalau kurang yakin ya, pakai timbangan. Terus nanti kita kasih secimpit garam. Ini kita aduk rata lagi. Terus aku akan tambahkan susunya yang sudah dicampur dengan vermicomb tadi. Aku masukkan semuanya. Kita olesin dengan tangan sampai kalis ya. Ini udah tercampur rata seperti ini ya. Aku akan tambahkan 25 gram margarin. Ini bisa pakai butter supaya lebih enak ya, tapi aku pakai margarin aja. Segini.
Kita ulenin lagi sampai alis sampai tercampur rata ya margarinnya. Setelah halus mulus seperti ini ya, udah nggak lengket lagi, udah kita ulenin sampai mulus seperti ini. Kita bentuk bulatan seperti ini. Udah tercampur rata. Ini aku akan olesin sedikit minyak di mangkoknya sini. Kita kasih setetes aja. Kita ratakan. Kemudian kita diamkan ini selama kurang lebih 40 menit. Tutup dengan handuk kering. Setelah 40 sampai 1 jam ya, 40 menit sampai 1 jam udah mekar seperti ini. Ini bawahnya aku taburin dengan tepung. Kita kempeskan lagi ya, sekitar seperti ini. Kita kempeskan selama kurang lebih, kita uleni lagi selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Kemudian kita potong menjadi 8 atau 10 bagian, terserah ya. Ini aku belah tengah dulu. Ini nggak sama, nggak apa-apa ya. Ini aku jadi 1, 2, 3, 4, jadi 8 bagian. Seperti ini. Kemudian kita bulatkan lagi ya. Ini kita bikin bulatan-bulatan semuanya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu. Setelah kita bulatkan semuanya, ini kita tutup dengan kain, kita biarkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini besarnya nggak sama ya aku motongnya. Kemudian kita pipihkan. Kita pipihkan dengan rolling pin ya. Kemudian kita tambahkan ubi ungu yang sudah kita bulatkan tadi. Ini kita bikin agak panjang, lonjong ya. Seperti ini. Kemudian kita taruh ke tengahnya sini. Kita taruh tengahnya ya. Kemudian kita gulung seperti ini. Sampai rapat semuanya. Kemudian kita balik. Kita pipihkan lagi. Setelah pipih, kemudian kita gores menggunakan pisau atau cutter, terserah ya. Jangan sampai putus. Seperti ini. Kemudian kita gulung ke dalam. Seperti ini ya hasilnya. Tuh. Kita sisihkan dahulu. Seperti ini ya. Setelah jadi semuanya, kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Satu
1 jam kemudian. Kemudian ini kita panggang dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 17 sampai 20 menit, atau sesuaikan karakter oven masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda. Ini sudah matang semuanya. Kemudian kita taburin gula halus di atasnya seperti ini ya. Tuh, seperti itu aja. Secukupnya. Ini hasilnya enak banget dan semuanya pasti bisa ya. Karena bikinnya juga gampang. Sudah selesai semuanya. Semuanya jadi 8 biji. Kalau suka lebih manis bisa ditambahkan lebih banyak gulanya. Ini setelah matang semuanya jadi 8 biji. Ini udah kita panggang selama kurang lebih 20 menit dengan suhu 170 derajat ya. Atau sesuaikan karakter oven masing-masing. Ini udah aku taburin gula halus. Ini bikinnya gampang banget, bisa untuk jualan atau dimakan sendiri juga enak ya. Anti gagal, semua pasti bisa. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Terima kasih. Akan buka satu. Terserah mau buka yang mana ya. Aku buka yang ini. Tuh, udah aku taburin gula, bawahnya seperti itu. Ini kita buka, tuh empuk banget tuh rotinya, seperti ini. Empuk dan enak banget, ini wajib untuk dicobain ya. Bismillahirrahmanirrahim, tuh seperti itu rotinya. Ini aku akan cobain. Beneran enak banget, ini wajib untuk dicobain. Top market. Rotinya lembut, manisnya ngepas, enak banget pokoknya.